Berikut adalah hasil semifinal Sri Lanka International Series 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Xiaodong Seng dari Kanada berhasil mengalahkan wakil Thailand, Saran Jamsri, dengan skor 21-16 dan 21-18. Sementara itu, BM Rahul Bharatwa dari India berhasil mengalahkan wakil Sri Lanka, Dumindu Abe Wikrama, dengan skor 21-19 dan 23-21. Di babak final tunggal putra, Xiaodong Seng akan melawan BM Rahul Bharatwa. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Deswanti Hujansi Nur Tertiati, dengan skor 21-17 dan 21-15. Di semifinal lainnya, Siti Zulaikha berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Ciara Marvela Handoyo, dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-14. Di babak final tunggal putri, Ruzana akan melawan Siti Zulaikha. Pertandingan ini merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Sirawit Soton, Natapat Tringaji, berhasil mengalahkan sesama wakil Thailand, Narut Saengham, Pannawat Thirapanitnun, dengan skor 21-9 dan 24-22. Sementara itu, Reza Dwi Cahya Purnama, Rian Kanavaro, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Muhammad Al-Fauzan Hamba, Atma Putra Wahyu, dengan skor 21-14 dan 24-22. Di babak final ganda putra, Sirawit Soton, Natapat Tringaji, akan melawan Reza Dwi Cahya Purnama, Rian Kanavaro. Pertandingan ini merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Prinda Patanawar Ritivan, Atitaya Povanon, berhasil mengalahkan wakil India, Prerana Alvekar, Mrunmaye Despande, dengan skor 21-19 dan 21-11. Di semifinal lainnya, Pichaman Pacharavi Susin, Nanapas Suklat, berhasil mengalahkan wakil India, Raksita Sri Santosh Ramrai, Sriyanshi Falishehti, dengan skor 14-21, 21-17, dan 24-22. Di babak final ganda putri, Prinda Patanawar Ritivan, Atitaya Povanon, akan melawan Pichaman Pacharavi Susin, Nanapas Suklat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Pataraton Nippon Ram, Natamon Laisuan, berhasil mengalahkan wakil India, Chayanit Joshi, Kavya Gupta, dengan skor 11-21, 21-19, dan 21-17. Sementara itu, Newaduang Mangkonloy, Atitaya Povanon, berhasil mengalahkan wakil India, Bhargav Ram Arigela, Pragati Parida, dengan skor 21-16 dan 21-17. Di babak final ganda campuran, Pataraton Nippon Ram, Natamon Laisuan, akan melawan sesama wakil Thailand, Newaduang Mangkonloy, Atitaya Povanon. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.